Ya kan saya juga mau ikut meramaikan pentas seni, Mas. Apa saya yang mau gitaran di sana? Ya apa maksudnya kalau mau mengiringi biar kita serius. Aku sayang banget sama dia. Membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Semuanya api sayang. Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Balik lagi di channel Bobby Berliandika dan Sugeng Akar Musikal Musik Tika Tika. Kali ini kita lagi ada di Surabaya. Dan kita nggak tahu awalnya kita mau kemana ya. Tujuannya kita jalan lah kayak gitu. Dan ternyata kita ketemu sama Andi. Andi ini salah satu dari finalis Inspektor Indonesia juga. Tapi di sini tahulah ini siapa. Ya dong. Kita dibantu sama ini, sama teman ya. Teman saya di sini ada salah satu panitia yang ke sini aja mungkin. Masih apa? Good. Mas bawa kesini aja, mas bawa kesini. Mas front. Nah, kita kan rencananya pengen liburan awalnya ke Surabaya ya, mas ya. Dan kebetulan pas kemarin itu kita lagi ini ya story ya dari Mas Agus Bagus. Saya dapat konfirmasi nih, Mas lagi di Surabaya ya. Dan kebetulan juga Mas Bagus langsung spontan pengen ngajak saya dan teman-teman ini ke acaranya Mas Bagus. Yeah. Acara prank gitu ya. KKN. Acara KKN. Di situ Mas Bagus ada ketertarikan buat ngeprank warga sini sama kelompok KKN juga. Dan sangat bersyukur juga ya, kita sangat berterima kasih bisa dikasih akses untuk nge-prank di acaranya Mas Bagus. Dan untuk videonya seperti apa, kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di channel Bobby Berliandika Official dan Musik Tika Tika. Semoga sukses acaranya ya. Mas Bagus nyanyi ya, kan ada mic satu atau bandula. Ya barangkali ada ya, yang bisa nyanyi bareng kita. Linda. Kopi lambaca.
Duweng eh, duweng lho. Siap-siap lagi. Mau nyanyi saya. Mau nyanyi nih. Oh, silakan Mas. Mau nyanyi saya. Oh, silakan Mas. Ayo, boleh, boleh. Boleh, boleh. Enggak apa-apa. Awas kabel, awas kabel. Awas kabel. Namanya siapa? Parto, Mas. Lagu Aku Suka Kamu, Kamu Suka Aku. Oke. Okay. Itu eh, Aku Suka Kamu, enggak mungkin lah. Iya, itu dah. Heeh. Kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bapak, saya mau nyanyi. Aku ingin mencintai dia karena aku sayang banget sama dia. Aku mencintai dia, yaitu dia tidak suka sama aku. Hey, itu nyanyi lagi. Tolong jangan tinggalkan aku. Jangan pernah tinggalkan di sini sendiri. Oh, gimana bagus ya? Gus, turun Gus. Lagu lain aja bang, lagu lain aja. Ah, terserah. Saya mau ngikut dan saya kan profesional. Siap, siap. Halo sih semuanya. Halo sih. Kalau dipandang kerlip bintang, ayo berdengar melodi cinta yang menggema. Makanya dilepas itu kacamatanya.
Nah, kali ini mungkin cocok ya kita nyanyi lagu kemarin. Kemarin biar bisa nyanyi bareng-bareng gitu. Kalau The Nori kan sebagian anak PG, uye itu biasanya dia. Kemarin aja ya. Kita ambil versi-versi reggae aja. Oke. Okay. Kemarin engkau masih ada bersamaku menikmati rasa ini. Terharu aku. Semua takkan pernah berakhir. Apa? Bersamamu. Buka wigja. Apa, Lek? Tahu sama orang ini enggak? Ini Sugeng Akademi 4, dia finalis Akademi 4 dia. Di Bandung besar. Nah, dan ini di sini ada Andi. Andi ini finalis juga dari X Factor Indonesia yang kedua.
dia finalis keberapa gitu, entahlah, nggak tahu aku nih. Enggak ada litingan bareng sama saya. Dari ada yang tahu ini enggak? Dari situ Bondo ya? Iya. Ada ya? Ada yang tahu siapa? Mira Santika. Nah, benar yang punya Mira Santika. Bobby Berlian di KX Factor. Jadi sebenarnya kita ya kemarin ya, kita mau survei kemana gitu ya. Di Surabaya ada acara di mana, dan ternyata semalam kita lewat sini, Pak. Nyampe lah kita ke sini, Pak. Ngibur teman-teman dari KKN. KKN 5 ya. Dari Universitas mana? Jaya Putra, keren banget kalian. Jaya Putra. Ya, Eli Jaya Putra. Oke, buat kalian yang di sana itu di situ ada kamera yang mana ya? Kameranya lagi ya? Ini ada kamera. Enggak tahu di mana. Di situ ada kamera? Ada. 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 Iya Pak, lanjutkan aja Pak. Gugup saya Pak, ada cewek cantik di sini Pak. Iya, saya juga gugup ngomong di sini. Tapi saya minta Mbak yang di depan mundur dong. Duduknya, soalnya cantiknya kelewatan soalnya. Seenggaknya kita harus saling menghargai lah satu sama lain. Karena kita di mana Tuhan enggak ada perbedaan di antara kita. Jadi ya, benar Mas Andi. Tepuk tangannya dong dulu buat Mas Andi dan juga Mas Bobby lagi ya. Buat kalian subscribe channel Bobby Berlian Dika dan Sugeng Academy Official Video, dan di sini ada musik tika-tika. Ada di sini nih. Atas. Pokoknya keren banget ya buat Universitas Wijaya Putra. Keren kalian. Keren banget. Oke, mungkin saya akhiri, terima kasih banyak untuk kesempatannya nge-prank di acara Universitas Wijaya Putra. Makasih banyak ya untuk kesempatannya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan dari acara barusan? Jadi gini, kan saya kan pertamanya itu nunggu teman saya yang bagus-bagus itu. Nah itu kata dia panjangin waktunya, nanti aku mau ngambil alat, dia bilang gitu. Nah setelah dia balik dan ngambil alat, akhirnya dia cuma ngambil gitar aja. Dan ternyata ada kayak bukan warga, soalnya saya sering kesini kan bolak-balik, kok asing gitu kan, banyak banget. Tapi jadi pas mereka tampil satu persatu seperti prank. saya kayak udah wah ini kayaknya prank deh gitu. Terus tapi kok bisa gitu loh, ternyata teman saya yang ngoling-ngoling gitu. Itu aja sih dari saya, cuma dan terima kasih buat teman-teman juga yang udah kasih hiburan buat kita. Pranknya mantap sih, luar biasa. Tidak apa-apa kan ditampilin di YouTube ya? Boleh. Cuma saya jelek banget loh. Iya. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Oh ya, kesan dari acara barusan apa, Mbak? Kesannya itu aduh sangat-sangat keren, sangat-sangat keren. Karena apa? Karena kita kan enggak tahu kan. Kalau itu tuh di prank sama tim itu bener-bener konsepnya udah mantap banget. Ini ditayangkan di YouTube boleh nggak? Boleh sih. Semua di YouTube itu perlu tahu gitu loh. Gimana sih cara mereka ini, cara pendekatan si band ini ke masyarakat tuh kayak gimana gitu. Biar bisa jadi contoh yang baik buat seluruh penggemar musik Indonesia. Semoga maju terus, semoga bisa menghibur semua masyarakat Indonesia yang lebih luas lagi, nggak hanya di Surabaya, tapi di seluruh Indonesia. Gitu.